Tes. Halo, tes. Anjay. Kenapa vertikal? Enggak tahu, pengen aja nyoba-nyoba. Katanya sih rame tapi enggak tahu, guys. Nanti lihat aja. Halo. Ada Abdullah, guys. BTW. Gua pengen coba ini, Cok. Gua pengen coba bikin mini fan. Soalnya gua liat di TikTok rame banget orang beli yang jual apa yang buka mini fan. Cepetnya oke juga deh. Yo. Apa kaps? Ngapa sama-sama nanya ya? Bye. Nggak tahu guys, gue pengen coba aja katanya sih, cuma gue nggak tahu juga guys. Gue mau coba dulu aja. Betul, muka gue nggak ada guys. Anjay. Nah, kalau gue lihat-lihat kebanyakan orang pada lihat vertikal gitu. Gue lihat juga youtuber GT pada nyoba masih itu vertikal. Iya maaf ya. Si rentar gue bakal backin lagi kok. Amin ya. Go on. Gua niatnya sih pengen buka ini guys. Siren, sorry ya. Itu lu kan akun lu yang utama kemana kan jadi moderator? Kenapa nggak lu pakai akun yang utama Siren? Kalau akun lu itu tuh gua jadi moderator. Yeah. Gua kira udah end hidup lu. Gue kira hidup gendain guys. Ini dia salah satu penonton pertama gue ya. Ini lagi ngapain nih? Oh dia udah dede gue deh. Akun utama lo kenapa? Mau gue jadiin juga kayak gini? Sirenya subscriber lama guys, ketahuan soalnya ya. Udah ya pake dodonya lah ya. Nih tambahkan moderator. Standar aja lah ya, nggak usah pengelola guys. Nggak ada pengelola juga soalnya. Dah. Geblek. Ada slide yang siren atunya lagi kalau nggak salah. Gue jadiin itu kan. Gue jadiin moderator. Gue baru ingat di Word ini nih. Di Word Orek. Ini gue hilang telur gue soalnya di drop sama orang cowok. Gue lupa anjir, ini lupa gue tutup nih. Jadi orang ada drop dapet dia. Lah, ngapa ada orang di sini men?
gua taruh di sini, pada gua buka ada yang drop dapat. Mau bikin kah? Bikin apa? Niatnya sih gitu. Gua pengen bikin ini. Nih, gua ada modal 25.000 sih. Tapi nanti kalau kurang gua jual set gua, guys. Ini set gua-nya dulu main ya. 25.000, men. 25.000 defending aja kurang. Abang aja garip. Timless. Gua pengen ini, guys. Nih. Apa namanya tadi? Gua ngeliat nih di wordnya kenapa vertikal, nyoba snowball katanya bisa mengundang orang, cuma nggak tahu juga guys, gua pengen coba dulu aja. Maafin ya buat kalian yang nggak terlalu suka vertikal. Oh nih, gua tadi mau nih gua anjir nih word tuak cok, ini cuma word vending shop ya, itu bisa stack sampai 63 men, tadi sore 47. Karena yang promosiin kuat juga ya, promosiin tuh di TikTok, gila itu live-nya jor-joran banget, gila setiap hari live-nya lama-lama banget lagi. Ini akan tulis jental, ya bentaran doang kok, mungkin beberapa hari ke depan gue bakal kayak gini dulu ya. Ntar kalau udah, ya gue gak tahu juga guys, katanya sih ya, katanya doang. Gue gak tahu bener atau enggak. Resolusinya gak usah diatur, burik bang, apanya men? Lu nontonnya jangan di 1444p, makanya di 1080p. Masa burik anjir? Enggak ah, gua di preview enggak burik, cok. Gua di preview enggak burik, guys. Gua lihat nih. Gua juga ada modelan nih di World Rec 12 ya. Ini belum tahu gua bakal jadiin atau enggak. Benar petekan pakai apa enggak seru banget. Sorry ya. Bisa, iya gak bisa diatur kalau vertikal mah iya. Oh iya ya. Lah kok ini orang udah ada? Ngapa udah ada orang di sini guys? Gak bisa diatur kalau full, emang iya. Oh iya kalau vertikal setau gue tuh nyesuaiin sama kecepatan data ya. Setau gue guys, setau gue tuh gitu, dia tuh nyesuaiin sama kecepatannya. Ada dah besok dah ya, besok. Nih gue udah ada modelan juga guys, kayak gini nih. Pengen bikin mini fan tapi nanti sedikit je mahalan dia guys. Mahalan dia guys, body sama blue tuh. Geblek, itu body sama blue aja udah mahal banget bos. Sesuai speed internet bener kan? Sesuai speed internet kan? Ya gue ini nyoba doang coy. Gue nyoba doang, nanti kalau udah bener lagi gue balikin ya guys. Buat farming, tapi iya baru buat farming aja udah begitu kan? Belum. Mau mini fan sendiri dulu, tapi gak tahu guys gue nanti mau bikin fan seperti tongkang. Fan spot atau bikin atau enggak nggak tahu guys. Gua dari stok rolut nanti dulu. Woy. Gua masih bingung juga guys. Kalau gua langsung bikin tapi nanti takut pada nggak percaya sama gua lagi kan. Jadi gua takut juga guys. Ya nggak. Jujur, gua ngikutin ini di saya gua tuh ngikutin work to work ya. Sama aja. Woy. Main juga men. Gue tuh ngikutin kayak gini modelnya. Kayak asik aja gitu, kayak rame banget nih. Doornya mahal cok, sumpah gue beli 1 WL anjir. Saatnya gue beli 1000 men, 10 DL pintu doang. Salah gue sendiri ya sih, emang salah gue sendiri sih ya. Namanya juga hidup ya, begitulah. Ntar dong. Gue bingung ya. Kalau mini fan nyari stoknya juga males juga gua. Gimana ya? Tapi guys ini anjir laku banget cow. Ini dinosaurus 10 WL men, dia beli 2 WL. Ini aja dia 10 WL aku modal 2 WL doang cow. Gila ya kalau waktu udah terkenal tuh ramenya. Sama aja guys. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta.
harga vending juga mahal. Rate berapa, berapa rate? Udahlah ya, bisa nggak sih gue buat langsung daripada kalian pada nggak suka, guys. Dua per sembilan, dua per sembilan, mahal banget target vending, men. Klik here. Harga vending mahal banget anjir, 4,6800, gila. Empat koma enam kali 800 berapa, cok? 4,6 kali 200 9 del. Mabat gila. Gua pakai pending biasa dulu ya, kalau pakai pending gede takut gua, cok. Nanti kayak beli degi fan malah habis sendiri. Soalnya sekarang udah agak enggak jelas. Pak yang 7 ada yang jual enggak? Pak yang 7 juga enggak ada yang mau, coy. Mau deh nih. Wait, wait. 16 dikali 4,7. 75. Gua kasih 75 enggak ya? Lalu Bang. Gua enggak ada whale-nya. Gua kasih 75, guys. Apakah dia mau? Moga aja mau lah ya. Aduh dong, lag. Lag. Red. Udah gak main GT gue, bang, malas banget ke scam. Lu tahu emang GG lu gak bisa main ke scam terus tuh gimana ceritanya, bang? Gimana caranya lu ke scam terus? Main tuh hati-hati. Bener kan 7.16 tadi, bener. Woi, lamanya ya? Gue kan masih butuh banyak, kenapa gue keluar? Masih butuh banyak nih, kisaran paling 200 dulu lah ya. Nggak jauh 200 juga, guys, nggak ada modalnya aja. Woi, 4,7 dan 4,6 kagak mau, cok. Woi, poke anjir, kaitin poke gue, min. Yang butuh berapa? Nggak usah banyak-banyak dulu, sedikit-sedikit aja. Nanti kalau ada banyak juga nggak ada ke stok, sama aja bohong gua. Sama tidak bertemu, bang, anjir, emang kita pernah ketemu. bercanda. Gak ada yang jual. Gue 4,7 loh. Gue cari 200 dulu kali ya. Mending SP aja, malas step-stepnya gue. Nyari stoknya juga susah, malas. Lo tau sendiri orang kayak gue kayak gimana kan. Kok gini lah IP-nya, ya emang agak lain. Agak lain sedikit. Sepeng ada aing enggak? Nanti profit gua habis dihituin dulu. Enggak ada yang jual, cok. Bantuin gua, guys, cari nih. Gua penonton zaman lu masih RTO Rayman sampai jadi juragan Tames. Iya. Ajar gua. Tapi gua jujur pengen banget sih, guys. Pengen ituan lagi, apa sih namanya? Jadi juragan Tames lagi. Pengen banget, sumpah gua. Tapi nanti modalnya lah mahal banget, cok. Soalnya yang gua anggap di situ tuh bukan profitnya doang, tapi kebersamaannya, guys. Soalnya kan gua bisa kalian ngomong-ngomong sama kalian juga. Buka fan apa, bang? Gua nyari vending. Nanti bisa korup ya, cok. Lu korupin anjir, lu kemarin diambil-ambil ya, enggak, guys. Gua yakin dia aman, gue. Paling ya pumping seat diambil 400. Lu udah SSP nyontap doang, tapi gua tap-tapnya yang males bayar orang juga profitnya sayang. Harusnya profit buat kita malah buat si Abda kan. Boy, gua nyari vending, coba buat kalian yang jualan vending 4,7 sikat sini ya, gua butuh 200 aja dulu dah. Nyari stoknya gua juga bingung ya. Kalau bang, saya kembali juga Faiz.
ATM udah 15 delger, 15, 16 setengah bos. Udah 15 del di mana sini gue beli? Cuma ambil 200 spek SSP, 200 spek anjir cok. 200 tuh 20 WL boy. Tinggal klik doang, mudah ya klik doang, tapi klik-kliknya berjam-jam bang. Gak bikin tem lagi bang, enggak bang doy. Nanti aja kalau ada detailnya. Gue lagi nyari vending ini. Gak ada yang jual vending. Oh ini nih. 47 bos. 47 gue sikat sini. 48 sampai besok gak ada yang mau. Woi. Woi. Ay co, gue nyari vending susahnya ya. Bang, kalau 10 kali 10 WL. Eh mana ada 20 WL. Anjir, naik lagi kah? Gue udah beli 14 dari 10 biji. Naik, coba aja lu lihat. Naik, naik. Nah, mana 20 WL waktu itu gue jual 213 lah ya. Bukan jual 100. Yaudahlah ya, kasih aja lah ya. Apaan tuh vending? Ah, tipu-tipu cok. Yaudah sini, 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 menangis kalau gue beli lo. Lo kasih 4. Dadah-dadah. Tap-tap satu hari habis itu tinggal satu bulan, untung-untungan aja. Tapi masalahnya gue gak kayak gitu. Beda cara main gue. Yaudah. Serah dia guys, dia yang jual. Biar profit teh 4 biji enaknya diapain bang? Ah 4 biji kurang, 40 biji harusnya. Oke oke, okay. kurang 4 biji kurang. Mana nih series RTO guys nya? Eh! Ini gue jual set udah dapet guys ya, gak usah RTO-RTO ya. Kelamaan nih RTO-RTO, gue lagi nyari pending bukan nyari guys. SSP profitnya berapa? Nggak banyak, dikit. Kayaknya terlalu cepet ya. Iklan gue nanti kayaknya pada keganggu guys. Dah. Anjay. Semalu aja dibilangin ngemul. Sama lu kali bukan semalu. Anjir cok. Ah, pengacau sialan. Guys, cari vending cok. Bantuin gua guys cari vending anjir. Gua lagi cari vending. Itu nanti minivan-nya dijual spot lagi enggak tahu. Belum jelas, Bang. Yang pasti gua mau mini vending dulu ya. Jadi mak beli DL mana? Anjir beli DL. Gua bukan beli DL, cok. Gua lagi abis jual-jualin vending lu liat tuh di PT Shop di Given pada hilang semua itu. Lu pikir harga di Given 1 WL satunya. Minimal berapa TM biar bagus profitannya? Sebenarnya profitannya sama, cuma putarannya yang lebih cepet gitu loh. Profitnya mah sama. Yang harus sehari 1 farm karena TM lu banyak sehari bisa jadi 10 farm gitu. Jadi sebenarnya memang profit dikit tapi di tanggal 1 bulan enggak masalah main santai. Gua enggak suka yang santai-santai bosen. Tapi gua males. $200/970 berapa tuh ya? 200 dibagi 970. Gimana? 970 dibagi 200. 1,85. Oke. Gue orek. Ayo bang, gue pengen taruh vending gue dulu. Lu biar gak dibeli orang. Kenapa dia jual? Kenapa gak dipakai aja? Waktu itu gue udah lanjur jual. Gak niat mau bikin shop soalnya. Lu anjir ya. Taduh bang. Sini. Bapaknya dia bilang 970 ya. 970 loh.
Anjir nih game skill nih. Gue mau lanjut desain dulu kali ya. Kayak SM habis tail ku cok. Net seal block 20/1. Tidak. Nih lu, lu mau ini gak? Mau ini gak nih? Eh harga HTB sheet berapa? Gue jual murah nih. Tapi mau upload anjir sepuluh. Emang gue orang lama guys. Gue orang baru cok. Hah? Aduh gue gak ada anti graffiti cok. Anjir word gue jadi gembel banget. THR mana nih? Gak ada yang ngasih gue, minta ke gue boy. 200% take out, matamu 200. Gue jual murah nih, berapa nih? 8 EZ slot HTB, enggak 8 juga cok, gue yakin anjir lu mau scam-scam gue pada. Coba ya, gue cari Discord ya mulu biar gak scam-scam. Gue mau murahin juga gak murahan juga cok. 15/1 anjir. Berapa sih? Berapa sih anjir? Mana dijual 785. Ah, 5. Serius 5 enggak enggak. Ya udah gua jual. Enggak suka sama skam enggak? Pokoknya farming. Gua kasih ini itu. Yo, yang mau HTB 9/1, guys. Kalau enggak mau gua buang aja, gua recycle. Udah murah juga. Masih aja pada nawar lu sialan. Gue masih mau lanjut di sana lah ya. Beneran sampai 8, main lama 7 kelamaan 8 kali chat ramai itu gue 9 tuh. Lu enggak mau. Itu gue 9 lu enggak mau. Itu gue jual 9 nih. Mending gue desain word gue dulu ya. Taruh apa ya? Siapa yang nge-break? Malu pikir kagak anjir. Sebut tanggung amat hitung-hitung THR anjir cok. Ah bodo amat. Terlalu pada dah. Beli-beli enggak ngabisin berapa del bang. Apanya? Apa Jovan? Taduh. Gue pengen cek ini dulu. Nggak bikin konten gacha easter kabar enggak cok. Gue DL siapa yang membuat gacha? Nggak ada gue DL buat gacha. Fanshopnya belum ketahuan soalnya belum selesai bang. Soalnya belum selesai. Tadi mana sih tadi orang udah ngemaskan profit bang. Ifarmin juga profit bos. Lu pikir nggak profit anjir. Profit bang, profit semuanya profit. Aduh, ini gimana nih? Ku nyari modelnya dulu nih. Tunggu taruh galon di mana ya? Ini kali ya. Gua mau beli bangku dulu guys. Jadi hari ini tuh gua cuma fokus ngabisin dia. DL dari jual HTB sheet. Hah? Ada kah yang beli? Enggak ada, cok. Anjir sedihnya men. Ini. Enggak ada yang mau nih 10. Iya, niatnya sih pribadi, cuma nggak tahu ya 10 tahun ke depan jadi berapa, jadi pribadi atau publik. Belum jelas. Gas reski auto anjir, cok. Ini nih daripada nganggur di sini jelek-jelekin aja anjir. Belilah, guys. Itu 10 tulis aja 10 langsung. Langsung tulis aja 10. Nggak usah tulis 8. Semalam kayak gimana ya? Gue udah punya idenya sih sebenarnya. Emang gue lupa guys. Oh ya Black Coach. Gue cari Black. Apa tuh di drop tuh? Woi. Tap. Ini kita taruh. Iya masa pohon dalam rumah men? Mana ya? Taruh gue pegang dulu. Jangan nanti dikira turunin harga. Yaudah.
Makanya orang yang ambil gitu loh, biar gak usah dipromosiin, langsung diambil. Ini kejauhan juga sih, orang marah nggak ya? Gua jualan di sini udah susah banget lagi naiknya. Ini word nggak jelas guys. Biarin jualan 91 promosi 81. Ngapa nggak 9 sekalian? Biar orang tuh tertarik. Gua pengen beli Black Watch anjir. Black WTH mahal nggak sih dia ini kursi hitam nih? Oh murah. Home HC dari fake price, iyalah gua, lu lagi fake price nya juga yang untung, harus nggak kayak gitu. Eh Black itu ini ya. Nah 3 guys, gua butuh 6, berarti 6 berapa? 18 ya, anjir mahal ya cok. Apa lagi ya? Apa nih? Ya bisa gue jadiin buat dekorasi gitu loh. Gembel semua di sini guys. Ada yang bagus anjir. Meja, ah ya gue gak punya meja. Dan bikin mini fan, siapa mau dekor ini? BBMA buat BBM shop bagus gak? BBMAA enggak, jelek. Jelek. Kurang. Apa tuh bestie? Oh, gue kira bestie. Nama word tadi apa? Apaan? Word apa? BBMGG mana? Ya buktinya adalah tergantung lah, gua enggak jago guys nilai-nilai word. Gue pengen beli meja, bukan beli bangku. Aduh, meja begini aja kali ya. Anjir mahalnya cok tuh jual. Apa nih? Nah aja lah. Yang murahannya guys. Bangkunya udah mahal soalnya. Terus apa ya, t-set happy Eid Mubarak ya. Iya Yuda, happy Eid Mubarak juga ya. Kata Giga sering disebut ya. Iya bagus aja dah. Jadi beli dah, beli aja t-set. Nggak ada t-set cok di sini cok. Oh, ini geblek mahal banget dah. YOL cok, mahalnya ya. Udah ke promosi ya, moga laku ya, moga aja nggak laku, sedih gua. BBM udah punya gua, aturan BBM gigi, jangan BBM AA, jelek. T-set. Ada kok gua nih. Oh ini guys, ini word-word gua nggak jelas. Kita ambil pialanya aja ya. Word gua udah gak ada orangnya anjir. BBM dapat dari 1-80D. Jual. Jual aja buat apa? Ini enggak sih. Gembel banget kayak gua bikin word ya. Nggak pernah gua jago bikin word cok, gembel terus. T-shirt gue mana ya? Oh, di sini anjir. Pohon dalam rumah. Apa ya? Bisa nggak sih nyatu? Nggak bisa. Aturan galonnya geser satu, cok. Kasih pocongnya lah. Dah. Yang banyak dah. Belum lu tadi gua nih nggak ada yang beli anjir. Mas sempat coba jual BBM hitam model super well, jadi ya masih kebel. Well ini orang pakai apa nih? Ini nih
Apa sih namanya tadi? Gak ada ST kan? Gimana sih caranya? Woy nge-lag! Anjir nge-lag. How? Tetet. Oh, gua gak ada ininya, cowok. What the heck? Ada loh. Oh, mungkin itu kali ya. Bentar guys. Gimana sih tulisnya? Nah, dah. Terus dijual nggak? Orang mau gue pakai geblik. Ditanya dijual nggak? Ini cemo aja. Ini lebarin nggak laku. Ah, gue tuh ngide bikin word kayak gitu. Ingin farming katanya, gue bilang saya TB lah. Ini kalau lagi nggak pas sama kalau lagi nggak pas susah emang. Yes, nah udah. Tadi gue beli apa ya? Udah lah, gue bikin ini dulu dah. Tapi gue gak tau nih bakal jadi kapan. Gue pengen modelnya agak lain kayak kemarin, cok. Ini digipen kali ya? Oh ya, ke atas digipen aja, guys. Jadi biar agak lebih berwarna ya. Jangan pending biasa terus. Jelek. Sama persatu gak laku-laku. Gak ada yang mau. Ini bekas-bekasan nih. Udah gue gak pake lagi. Profit gak ada. Buang-buang waktu aja. Mana sekarang malah mahal kan harganya. Sultan beli UT sampai 15 sel waktu itu bukan Sultan lagi, cuy, udah kaya, udah merasa kaya, makanya beli aja ya. Satuan kurang nih. Digipen mahal banget, cuy, itu gue juga peabat, malah gue jual ya. Ah, salah gue nih. Ini gue upgrade aja lah, mumpung jam gue ada kan. Bikin ini guys, gue tuh biar lagi bervariasi, walaupun gue gak tau ini gue bikin mau buat apa ya. Nyata sih mau bikin minivan, cuma gak tau, cok. Anjir, display box gue habis. Kalau mau beli hotel 15 deh, lagi kabarin gue ada dua nih. Bodo amat sialan. Udah lah, jadi ngerti lagi lah. Ntar fair escape 30 DL lagi. Kok ngelag? Ngelag, cok. Kau nggak beli, bang? Anjir, 270. Sekarang udah drop banget ya. Harga display box drop banget anjir. Udah gak ada harganya ini, 12.200 per 50 men. Mantap di display box gua. Gua bikin di sini. Emerald block mahal banget harganya. Mana lampu gua? Ini dur mahal banget, satu WL satunya, cok. Gua hampir menangis beli dur doang loh. Siapa yang di sini pernah salah setting build hampir? Pokoknya semua game ini tuh, semua kebodohan di game itu udah pernah gua lakuin, guys. Buat kalian yang belum tahu ya, semua kebodohan gua tuh udah pernah gua lakuin, cok.
emang guanya aja yang PA. Endingnya mana? Anjir gua, ngapa jadi gamble begini main? Nah, di spybook dah biar ada pegangan. Reshop apa kabarnya ya? Reshop ya, aduh word gue. Gue lagi cari emerald lock juga ya, emerald lock, emerald block buat yang jual 20 WL boleh lah, gue mau guys. Gue nemu ini dua-dua nih, mahal banget. Mana gue ini dulu deh. Gue bikin gede-gede ini gak tau ini bakal ada isinya atau enggak nanti. Gue bakal bikin dua baris pertama dulu kali, biar gak bosen gue guys. Ah, kayak ngantuk nih cok. Total oh masih sama ya. Gue bikin door-nya ini kan ya. Gue kelebihan satu door-nya. Marker utopia selain ihemu siawdl. Siawdl tuh apaan? Discord. Siawdl tuh apaan mas? Discord atau gimana tuh? Lu nemu Discord di mana kayak gituan? Emang agak kecil juga ya kalau dilihat-lihat ya. Gimana sih? Oh, coba gue pengen coba kan. Kalau gue buka YouTube, mana sih YouTube? Anjir hilang cok, nggak ada YouTube-nya. Ah shit, here we go again. Apaan tuh? Katanya penyelam kira enggak dulu. Halo guys. Bentar guys, sabar. Oh gitu caranya. I see. Apa gitu loh? Gue mau bikin word dulu nih. Apa tuh Wigo again? Siapa namanya? Ahi ya? Lupa gue. Ya gue masih ngerti-ngerti tiket. PP-nya itu gak bisa gue lupain. Soalnya foto profil itu udah khas banget sama gue. Gua nggak tahu ini bakal gua buka kapan ya. Semoga aja buka cepet guys. Tapi gua nggak bakal buka buru-buru juga sih. Takutnya nanti malah jadi nggak jelas lagi kayak waktu itu cowok. Nanti gua bakal bikin video dulu kali lah. Baru nanti kalau udah agak ramean dikit baru gua open ya. Soalnya biar laku juga gitu. Entah kalau nggak laku gua juga sendiri yang sedih anjir. Nah, sementara segini dulu kan ya. Habis itu udah cukup. Oke. Versi gua mau habis lagi. Modal lebih gua tekan soal pakai vending biasa, enggak pakai digifan. Kalau pakai digifan gua yakin nanti malah buang-buang del gua lagi jadinya. Jadi melakukan hal yang sia-sia lagi gua kan sayang gitu. Salah. Capek guys kalau nge-tem cok. Ini gua hari ini bikin word dulu. Tetap
sebaris-sebaris dah. Itu kalau di call pakai vending biasa kayak agak kurang gitu, cuma modal nggak ada. Mana sekarang SB mahal banget lagi ya, sampai 2,5 DL cok, bayangkan. Apakah udah laku itu? Gua kayaknya sih nggak laku, nggak ada yang mau beli juga kayaknya. Udah mau habis. Salah ya Black. Gua duluan, baterai gua habis. Yaudah, gua bentar doang kok. Gue pengen coba-coba dulu. Gue masih bisa stream atau enggak gitu kan. Kali aja gue kaku kayak robot. Enggak tahu enggak guys. Masih aja baca. Ini batas kali ya. Eh kok. Kok enggak sama. Oh emang enggak sama. Gimana nih? Ngapa gak sama begini anjir, jangan kangen sama gua. Yeah, gua bentar lagi tidur. Gak berarti ini aja lah ya. Hey, not bad. Hey, berat blok gua habis gini. Hemat gua lock gua habis guys. Apa kau usah ini ya? Irit emerald block cok. Mahal. Bingung gua. Ini kita sih lagi rey. Belum jelas bar, nggak tahu bar. Nanti gua mau buka atau enggak, nggak tahu. Gua cuma suka desain-desain gini loh. Kayak demen aja gitu. Lihat-lihatnya, bikin-bikin shop-shop mahal gitu. Walaupun gua nggak tahu bakal aku pakai atau enggak ya. Mahal. Ayo. Ngapa nih gabut buat orang? Ini gua bikin gimana ya? Gini apa ya? Sampai aja lah, tahan dulu woi, sabar. Ini gua bikin bentukannya dulu. Mau tutup deh. Mumpung display gue lagi murah ya, gue pakai aja nggak apa-apa. Gile. Gila guys, kita harus terima pemberian orang ya. Nggak boleh kita tolak guys. Nah, dah. Nanti gue pengen beli. Hah? Apa bos? Apa itu? Bedanya DG sama fan biasa apa? Nggak tahu juga sih. Cuma nggak bisa pakai DG hub. Cuma nggak bisa pakai DG hub kalau nggak salah ya, sama apa namanya? Sama kalau dilihat sih bagusan di event sih emang, cuma ya kadang orang nggak mau lihat tampilan, nggak pengen lihat isinya tuh apa gitu loh. Kecuali CP 10 per well kan orang lebih milih pending di sini pasti daripada di sini CP 1 well guys. Dah besok ono besok aja, capek gua. Gua ini gua nggak pengen tidur drama malam guys. PT shop. Jadi gue selalu sih sama World to Walk sih. Nih World to Walk nih. Dia World biasa gitu, tapi banyak juga cok. Salut gue yang metuak ya. Gila. Subscribe.
kamu dapat lihat rame terus cok. Wah gila. Nah guys, that's it for today kali ya, karena aku juga bingung gue mau ngapain lagi gitu. Padahal warna juga nggak terlalu gede-gede banget tapi bagus gitu, suka gue desainnya nih. Kayaknya mungkin cukup segitu aja untuk stream kali ini ya. Kita bakal lanjut lagi next stream. Gua gak tau juga di next stream gua bakal ngapain lagi. Gua gak tau guys. Mungkin cukup segitu aja untuk stream yang kayaknya gua ucapin. Terima kasih buat kalian yang nonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di next stream cuy. Thank you.